Assalamualaikum. Jika Anda orang Muslim, Anda pasti mengetahui Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi adalah awal dari datangnya kiamat besar. Imam Mahdi ini bernama Muhammad dan ayahnya bernama Abdullah, sama seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak Imam Mahdi akan memerangi Dajjal, kemudian turunlah Nabi Isa alaihi salatu wasallam untuk membunuh Dajjal. Pertanyaannya, kapankah Imam Mahdi ini akan muncul? Imam Mahdi akan muncul pada musim salju, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka jika kamu melihatnya, berbaiatlah kepadanya walaupun dengan merangkak di atas salju, karena dia adalah khalifah Allah Al-Mahdi." Pada tanggal 9 Januari 2013, salju turun di Arab Saudi dan ada salju di sana sampai saat ini. Sesuatu yang mustahil bisa saja terjadi, dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan tanda akan munculnya Imam Mahdi atau Al-Mahdi. Kemudian tersebar kabar bahwa akan ada kemarau global mulai tahun 2019 sampai tahun 2022. Meskipun BMKG mengatakan ini adalah hoax, tetapi jika benar berita ini, maka pada tahun 2019 salju di Arab akan hilang terkena kemarau. Padahal Imam Mahdi akan dibaiat pada saat musim salju. Karena itu dapat disimpulkan bahwa Imam Mahdi akan muncul sebelum salju itu hilang, sebelum kemarau itu terjadi, yaitu terjadi sebelum tahun 2019, bisa jadi tahun 2018 ataupun 2017. Ini hanyalah opini saja, saya mungkin saja salah. Kemunculan Imam Mahdi tidak ada yang tahu. Hanya saja, tanda-tandanya dapat kita lihat. Bisa jadi beliau muncul seperti apa yang saya perkirakan, dan bisa saja di waktu yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.